Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar. Pada surat Zalzalah. Ia makiyah, dan surat Zalzalah itu makiyah, turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ayat 28, ayatnya ada 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Ayat 1 sampai ayat 3. Idza zulzilat, idza rujjat, idza apabila rujjat diguncang, apa yang diguncang al-ardu bumi, zilzalaha rajjan syadidan dengan guncangan syadidan yang sangat keras. Wa akhrajatil ardu athqalaha, wa akhrajat, dan bumi itu mengeluarkan, memuntahkan, ma, segala apa yang fi di dalam batniha, perutnya, min, berupa mauta, mayat-mayat, wa kunuz, wa kunuzin, dan ya, isi bumi, isi perut bumi, perbendaharaan perut bumi. Wa qala al-insanu ma laha, wa tasa'ala, dan akan saling bertanya al-insanu, dan saling bertanya siapa al-insanu, manusia, fazi'an, karena terkejut, ma alladhi hadatha laha, ma apaladhi yang hadatha terjadi laha pada bumi tersebut. Yawma idhin tuhadithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yawma idhin, yawmal qiyamati, pada hari kiamat, di hari kiamat, tuhadithu, tukhbiru al-ardu, akan mengkhabarkan siapa al-ardu bumi itu, bima umila alaiha, segala apa yang diperbuat alaiha di atas permukaannya, min khairin dari kebaikan, au syarrin atau kejahatan, keburukan. Di hari kiamat, tanah yang kita pijak ini akan bersaksi, akan menginformasikan, memberitahukan segala yang diperbuat oleh manusia di permukaannya. Perbuatan baik atau buruk.
bi anna rabbaka awhalaha wa bi anna Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia akan memberitahukan juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala amaroha telah memerintahnya bi antukhbira, agar ia memberitakan bima umila, segala apa yang diperbuat alaiha di atas permukaannya tersebut. Dan ini hal yang menakutkan. Ini ancaman. Ini apa? Ancaman. Ya, ancaman. Kalau ya, apa namanya, segala perbuatan kita akan dibongkar oleh bumi, akan dibongkar oleh bumi yang kita pijak. Ya, tanah ini dipakai apa, tanah itu dipakai apa, ya, akan dibongkar apa yang kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, maka di hari itu, yasdurun nasu, yasduru yarji'u, akan kembali an-nasu, manusia seluruhnya, an mauqifil hisabi, dari mauqif, ya, tempat ia berdiri al-hisabi untuk diadili, kembali dalam keadaan asnafan, berkelompok-kelompok, mutafarriqin, berpisah-pisah. Liyuriyahum, agar memperlihatkan kepada mereka. Siapa yang akan memperlihatkan kepada mereka? Allahu Allah. Agar Allah memperlihatkan kepada mereka ma segala apa yang amilu, telah mereka perbuat, min dari alhasanati, kebajikan-kebajikan, wa atau as-sayyiati, keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan, wa yujazihim, lalu Allah akan membalas mereka alaiha, sesuai perbuatan-perbuatan mereka tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَنْ, sehingga barang siapa ya'mal, berbuat, wazna namlatin, walaupun seberat dzarrah, apa dzarrah? Namlah saghiratin, wazna namlatin saghiratin, dzarrah itu semut yang paling kecil, itu dzarrah. Ya, bukan biji sawi, enggak ada sawi di sana. Dzarrah itu apa? Semut yang paling kecil. Barang siapa yang berbuat khairan, kebaikan, wazna namlatin saghiratin, walaupun seberat seekor semut yang paling kecil, yara, niscaya dia akan melihat thawabahu, upahnya, pahalanya, fil akhirati, di akhirat. Waman, dan barang siapa ya'mal, berbuat, wazna, walaupun seberat namlatin saghiratin, seekor semut yang paling kecil, syarran, berbuat apa? Syarran, kejahatan. Ya Allah, niscaya dia akan melihat iqabahu, hukumannya, balasannya, fil akhirati, di
di akhirat. Tamma tafsir surat Az-Zalzalah. Selesai tafsir surat Az-Zalzalah. Ya, tafsir surat Az-Zalzalah mengingatkan kita kepada ya hari kiamat dan segala hal yang harus kita pertanggungjawabkan dari ucapan dan perbuatan kita di hari kiamat. Wassalamu ala afiyah. Suratul Adiyati. Suratul Adiyati. Surat Al-Adiyat. Wahia makiyah, dia juga makiyah surat Al-Adiyat itu. Makiyah. Ayat 11 ayatan. Ayatnya ada 11 ayat. بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا واونya di sini kosong, demi demi aqsamallahu ta'ala, ayat pertama aqsamallahu ta'ala, telah bersumpah Allah Subhanahu wa ta'ala bil adiyati ay bil khayli, dengan kuda perang, al jariyati yang berlari atau berjalan, fi disabilihi di jalannya, nahwal aduwi ke arah al aduwi musuh. Ini al adiyat. Dhabha. Dhabha, hina ketika yadharu, terlihat sautu anfasiha, suara nafas kuda perang itu, min surati, sebab saking cepatnya adwiha, larinya, saking cepatnya ia berlari, nafasnya yang terengah-engah terlihat, terdengar. Ini makna wal'adiyati dhabha. Wal'adiyati itu kuda-kuda perang yang merengsek ke barisan musuh, dan dhabha itu ya nafas, suara nafas yang terengah-engah kuda tersebut. Wala yajuzu, dan tidak dibolehkan lil makhluki, bagi manusia atau makhluk secara umum, an yuksima, untuk ia bersumpah, illa kecuali billahi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah bersumpah dengan makhluk, kalau makhluk tidak boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa innal qasama, karena sumpah itu bi ghairillah, dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, itu syirkun, syirik. Fal muriyati qadha, fal muriyati, dan bersumpah fal khayli, dengan kuda perang, allati, yang kuda-kuda itu, tangqadihu an-nara, memunculkan api, min solabati, sebab kerasnya hawa firiha,
telapak kuda-kuda perang itu, telapak kaki kuda-kuda perang itu. Lishiddati, karena saking kuatnya adwiha, ia berlari. Jadi kan kuda, kuda itu kan dipakein sepatu dari apa? Sepatu kuda dari apa? Dari besi, ya kan? Sepatu kuda itu kan dari besi. Jadi kalau dia berlari di mana? Di padang pasir, di yang keras itu kan bunyi apa? Mengeluarkan percikan-percikan apa? Api. Mengeluarkan percikan api. Ya, ini yang dimaksud dengan al-muriyati qadaha. Bersumpah dengan ya kuda perang yang ya memunculkan percikan-percikan api, yang memercikkan api dengan apa? Telapak kakinya, karena saking kuatnya ia berlari. Fal mughirati subha, fal khayli, dan Allah bersumpah dengan kuda perang alati tughiru, mughir, yang menyerang. Birukbaniha, bersama para penunggangnya. Alal a'dai, menyerang musuh-musuh. Subha, inda as-subhi, di waktu pagi. Di waktu pagi hari, di waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a. Fa'atharna bihi naq'a. Fahayyajna, sehingga menggerakkan ya, sehingga kuda-kuda itu menggerakkan bihadzal adwi, melalui larinya itu menggerakkan apa? Ghubaron ya, nak'an, ghubaron, debu-debu. Fa'atharna, menerbangkan, sehingga dia menerbangkan ya, menggerakkan, menerbangkan debu-debu. Fawassatna bihi jam'a, fatawassatna, lalu ia merengsek ke tengah-tengah. Ini kuda-kuda itu merengsek ke tengah-tengah. Birukbaniha, birukbanihinna, membawa para penunggangnya. Jumu'a al-adwi, merengsek ke tengah-tengah. Jumu'a, barisan al-adwi, al-adai, musuh. Barisan musuh. Nah, ini kuda perang yang apa? Bagus. Ya, kuda perang yang bagus. Ya, kalau dibawa lari cepat nafasnya terdengar. Terengah-engah. Ya. Memercikkan api. Telapak kakinya itu. Ya. Menerbangkan debu dan membawa penunggangnya masuk merengsek ke barisan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Innal insana, sesungguhnya manusia secara umum, lini'ami rabbihi, terhadap nikmat-nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala itu, lajahudun, lajahudun, benar-benar mereka itu ingkar. Wa innahu bijuhudihi dhalika, dan bahwa ia bijuhudihi, terhadap pengingkarannya atas nikmat-nikmat Allah itu, dalika itu, lamukirun, ia benar-benar mengakuinya. Kenapa? Wa innahu, karena dia lihubbil mal, karena, dan sesungguhnya dia karena lihubbil mal, karena cintanya kepada harta, lasyadidun, sangat besar.
Jadi sesungguhnya manusia secara umum itu sangat ingkar terhadap, mereka sangat ingkar terhadap apa? Nikmat-nikmat Allah. Dan dia mengakui hal itu karena saking cintanya kepada harta duniawinya. Cinta yang besar terhadap duniawi, harta duniawi itu menyeret orang untuk ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Afala ya'lamu, tidakkah ya'lamu mengetahui al-insanu, manusia itu, ma yantadhiruhu, apa yang menunggu dia? Idza akhraja Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan al-amwata, mayat-mayat, minal kuburi, dari kubur mereka, lil hisabi, untuk diadili, wal jazai, dan dibalas. Tidakkah dia ya mengetahui pembalasan, ya, kebangkitan, pengadilan, dan pembalasan? Wa husila ma fis sudur, wa husila wastukhrija, dan ketika di ustukhrija, ketika dikeluarkan, ketika dibongkar, mastutiro, apa saja yang dirahasiakan, fis sudur, dalam hati, dalam dada setiap manusia, min khair, dari kebaikan, au syarrin, atau keburukan. Ini kiamat, ya, kiamat. Mayat-mayat dibangkitkan dari kubur mereka, dari alam kubur, mereka diadili, diberi balasan, ya. Segala apa yang dirahasiakan dalam dada, niat-niat yang baik ataupun yang buruk, keyakinan yang baik ataupun yang buruk, semuanya dibongkar di hari kiamat. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Inna sesungguhnya rabbahum, pencipta mereka, bihim terhadap mereka, wa bi'amalihim, dan terhadap amal-amal perbuatan mereka, yawma idzin, di hari kiamat tersebut, la khabirun, la khabirun, benar-benar apa? Benar-benar maha mengetahui, la yakhfa alaihi, tidak ada yang tersamarkan, tidak ada yang tersamarkan, tidak ada yang tidak diketahui alaihi olehnya, syai'un, sedikit pun, min dzalika, dari hal itu, ya, dari hal itu semua, dari perbuatan-perbuatan mereka dan segala rahasia yang mereka sembunyikan di dalam dada mereka, ya. Awal surat berbicara tentang jihad, kemudian pertengahan surat berbicara tentang hubbud dunia, ya, hubbud dunia asyadid, ya, cinta yang sangat besar kepada duniawi, ya, cinta yang sangat besar kepada duniawi itu menghalangi orang untuk rela berjihad, rela berjihad. Tidakkah dia sadar ketika dia, ya, meninggalkan jihad fi sabilillah karena cintanya yang besar kepada dunia itu akan dibongkar dan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Surat Al-Adiyat. Dan ini bisyarah, berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat ini makkiyah, surat ini turun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Makkah dengan pengikut yang lemah dan sedikit. Ya, diturunkan ayat-ayat tentang jihad. Ini bisyarah, berita gembira bahwa nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu akan apa? Akan berjihad, dan berjihad dengan kuda perang yang paling bagus, berjihad dengan kuda perang yang bagus,
menunjukkan dakwah. Dakwah beliau akan terus berlanjut. Tama tafsiru surati Al-Adiyat. Naktafi bihadal qadr insyaAllah. Nuhasibu mabad surat Al-Qariyah. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaAllah surat Al-Qariyah. Wallahu ta'ala alam sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan.